Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam ya. Kapanpun waktu teman-teman nonton ini semua. Jadi yes, sampai ketemu juga. Kok sampai ketemu juga? Senang ketemu lagi ya dengan saya di DevNet Indonesia. Di video kali ini kita selfie dulu nih, asik. Jadi di video ini saya pengen sharing ya. Yang pertama sebelum saya sharing, ada website yang saya rekomendasikan, yaitu PY4E ya. Saya sambil buka juga nih PY4E. Itu dia to the point lah gitu. Kalau mau belajar Python dengan cara baca, bisa langsung ke sana. Itu simpel banget. Terus ada juga automatic the boring stuff ya kalau nggak salah, nanti aku cantumin lagi deh di bawah. Itu juga bagus. Kalau yang satu lebih ke teori dasarnya kayak PY4E, kalau yang automatic boring stuff itu lebih ke praktikalnya gitu. Jadi kita bisa pakai buat editing bahkan Excel spreadsheet gitu, spreadsheet dan lain-lain gitu. Jadi Python ini bukan cuman saya sebagai network engineer atau collaboration engineer atau infrastructure engineer yang make gitu, bahkan yang admin pun juga bisa make kalau mau pakai Excel dan lain-lain dan sebagainya gitu kan. Nah, di video kali ini saya mau sharing dulu kira-kira kenapa ya Python itu penting gitu. Kenapa programming language itu penting gitu ya. Saya pun juga baru belajar nggak nyampe setahun kayaknya ya, agak lupa juga sih, cuman nggak begitu lama-lama banget ya. Mulai tertarik sebenarnya gara-gara waktu itu ada mau ngambil sesuatu ya di web gitu ya. Jadi ada IP phone, jadi kalau teman-teman mungkin kerja di kantor pakai telepon gitu, kebetulan saya engineer telepon, jadi kita mau ngambil data lah dari web yang bisa diakses menggunakan IP address si telepon itu gitu kan. Waktu itu sih sebenarnya dari itu awalnya gitu kan, ini kok banyak banget nih, harus satu-satu, harus manual gitu kan. Intinya itu kan, automation kan intinya sebenarnya mengubah yang manual jadi otomatis gitu. Nah, dari situ aku mulai suka ya, saya mulai suka gitu, istilahnya saya mulai gimana caranya dapat Python gitu kan, coba sini, keterusan sampai sekarang ternyata gitu kan. Ternyata cukup, adiksinya cukup kuat gitu, cukup nagih gitu kan. Nah, jadi pertama kalau dari saya sih memang menarik ya, menarik gitu. Cukup terlambat, tapi nggak ada kata terlambat sih sebenarnya sih, better terlambat daripada tidak sama sekali gitu. Jadi kalau teman-teman ngerasa, iya apa sih programming gitu kan, agak krius gitu kan, segala macam dan lain-lain gitu, kalau saya rasa sih ya cobain aja gitu. Ya dari Python lah gitu, karena Python itu, dan saya sekarang percaya bahwa Python itu bahasa pemrograman yang paling mudah. Kalau mungkin teman-teman ada yang lain lagi, mungkin Golang ya, Golang lagi hot juga nih dari Google gitu, mungkin pernah nyoba dan ternyata wah lebih gampang nih, monggo di share juga gitu. Karena ini bentuknya vlog aja ya, dan kedepannya juga konten ini insya Allah vlog aja deh, jangan tutorial gitu. Saya nggak pinter-pinter banget juga pemrograman itu, bukan programmer soalnya. Nah, jadi yang saya bisa garis bawahi di sini, apa sih impactnya setelah seorang network engineer belajar pemrograman gitu kan. Impactnya itu yang saya rasakan banyak ya. Untuk case-case yang saya tanganin, misalnya kebetulan saya khususnya di collaboration lah ya, network adalah sedikit-sedikit gitu, itu banyak ya. Terus habis itu juga saya lagi buat tool automation, buat report gitu kan. Jadi kata kuncinya, jadi kan kita kan ceritanya sekarang lagi ini nih ya, ini sebut nyantai-nyantai cerita kali ya, kita kan lagi zaman DevOps gitu istilahnya. Zamannya lagi DevOps gitu kan. Apaan sih DevOps gitu kan? DevOps itu kalau menurut saya gitu ya, kayak ngomongin AI gitu. Kalau saya baca di artikel gitu, kalau orang ngomongin AI itu, oh sebenarnya kalau mau ngomongin kita ke arah machine learning atau deep learningnya gitu. Karena AI itu kayak cuman sebuah konsep gitu. Mohon nih dikonfirmasi kalau salah, mohon maaf gitu. Sama kayak ngomongin DevOps gitu. DevOps itu dia lebih ke konsep pemikiran, way of work lah kalau menurut saya gitu. Sedangkan salah satu contohnya dari DevOps itu sendiri,
Nah, behavior juga bisa dibilang, budaya juga bisa dibilang juga DevOps itu. Makanya some articles tuh agak aneh juga mereka menyatakan kalau ada DevOps engineer gitu, karena terlalu apa ya, terlalu konseptual dan lain-lain gitu kan. Nah, salah satu poinnya DevOps itu adalah automation gitu kan. Nah, makanya lebih menarik kita ngomongin automation daripada DevOps itu sendiri kalau menurut saya gitu kan. Nah, kalau ngomongin automation, nah di collaboration ataupun IP telefoni banyak yang bisa kita lakukan. Yang tadi saya cerita juga ya, saya lagi bikin tool buat automating PM gitu. Jadi di perusahaan itu dia ada preventive maintenance atau report lah yang kita harus kasih gitu kan. Bentuknya dokumen gitu kan. Dan saya rasa juga mungkin di vendor-vendor lain, dan saya rasa namanya report pasti dibikin sih ya kalau saya rasa. Dan sampai saat ini karena belum digitalisasi pure, makanya kita masih gunakan paper lah gitu, kertas lah gitu. Nah, itu semua bisa dilakukan dengan otomatis gitu, mulai dari mungkin capture datanya dan lain-lain gitu ya. Pasti basic awalnya dari data kita proses, dari proses kita bikin output, outputnya tergantung apa. Kebetulan jadi gini, Python itu kan ada modul-modul kan. Salah satu modul yang saya pakai adalah DOCX, DOCX gitu. Jadi ada Python dash DOCX. Itu bisa dipakai ya. Itu juga ada, itu juga salah satu materi di automate the boring stuff yang tadi saya bilang tadi. Salah satu materi yang ada di sana, dan di situ juga ngejelasin gimana caranya pakai DOCX, gimana pakai XLRD ya. Saya juga pakai juga XLRD. Itu modul buat apa namanya, untuk XL. Nah, iya. Jadi, nah kita sekarang mulai ngomong dikit ke arah Python ya. Tadi backgroundnya ya udah saya ceritain ya, kenapa saya tertarik dan lain-lain gitu kan. Dan saya encourage teman-teman untuk belajar. Yang penting passion aja sih, yang penting rasa ingin tahu sih. Karena kalau menurut saya sendiri sih cukup berguna, sangat berguna sih kalau menurut saya sih. Nah, kalau kita ngomongin Python dikit ya, tadi saya sempat membahas masalah modul. Nah, kalau ngomongin Python itu kita punya, kok kita sih, bukan gue yang invent ya. Yang invensi Python itu namanya Guido van Rossum gitu kan. Nah, itu salah satu idola saya juga. Jadi si Guido van Rossum ini bikin Python, dan Python itu punya modul-modul. Nah, itulah yang banyak orang bilang don't invent the wheel gitu. Jadi kalau orang lain udah bikin dan emang dibuat untuk dipakai orang lain gitu, ngapain kita buat lagi gitu? Kayak misalnya kita mau bikin modul DOCX, padahal orang lain udah punya punya modul gitu yang kita tinggal pakai. Gitu. Kita tinggal pakai, kita tinggal pelajarin, baca dokumentasinya di GitHub, di ada Python documentation dan lain-lain gitu. Tinggal kita baca aja gitu. Python itu udah banyak banget sih ya modulnya ya. Ini asumsi ya, asumsi saya karena Python itu mudah sehingga ya sekarang saya sendiri aja yang nggak punya latar belakang pemrograman sekarang bisa bikin tools buat nge-convert dari data ke DOCX buat report gitu kan. Nah, jadi asumsi saya karena bahasa ini mudah makanya banyak yang tertarik belajar, banyak yang tertarik membuat develop tools-tools. Jadi makanya modulnya jadi banyak gitu kan. Jadi istilahnya saya yang nggak ngerti apa-apa masuk pemrograman bisa cepat belajar gitu kan, bisa cepat berkarya otomatis ya, logikanya sih gitu ya. Maksudnya teman-teman yang lain yang jauh lebih jago apalagi gitu kan, karena jauh lebih gampang jadi jauh lebih cepat juga bikin develop tools-tools atau modul-modul yang ada di dalam Python-nya itu sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya ditanya ya, requirement-nya apaan sih buat belajar Python gitu? Nggak ada requirement-nya sih. Intinya sih sebenarnya kita punya PC ya. Apapun itu operating system-nya, bisa di Mac, bisa di, saya pakai PC Windows ya. Bisa di Linux juga bisa juga. Terus habis itu install Python-nya gitu ya. Makanya saya nggak berencana membahas cara install Python ya. Cara install Python bisa dicari. Yang penting path-nya jangan lupa di checklist. Itu yang saya suka ingetin ke teman-teman yang mau install Python. Pet kalau nggak di checklist nanti kita susah ngakses si Pythonnya via CMD dari manapun gitu. Kalau petnya udah di checklist kita bisa akses Python dari manapun gitu. Terus apalagi
yang mau saya ceritain. Kita nyantai-nyantai aja ya. Oh iya, gini, case. Sekarang kita ngomong case deh ya. Tadi one of the case yang saya ngomongin bikin report gitu kan. Nah, ini mulai-mulai ada case-case baru gitu. Justru bukan dari saya, dari teman saya gitu. Jadi teman saya minta beberapa hal gitu ya. Saya minta begini, saya minta begini, saya minta begini gitu kan. Nah, saya coba translate kan request-request itu. Ini teman satu ini ya, satu tim ya. Jadi satu level maksudnya gitu. Saya mau capture banyak device nih. Kita ngomongin network ya, biar jauh lebih spesifik gitu. Saya mau capture banyak device gitu kan. Oke, kalau device-nya 100, gak masuk akal tuh. 10 masih oke. Tapi kalau kita udah ngomongin 100 atau 1000 sebagainya, itu udah banyak banget ya. Kita nggak, kalau ngelakuin satu-satu itu bakal capek banget gitu. Nah, sedangkan di Python ini ada satu modul, salah satu modul favorit saya namanya modul NetMiko gitu. Nah, ada yang pakai Paramiko gitu ya, NetMiko, Cisco. Ada, dia bukan invent sebenarnya, dia ngecampur-campurin ya, ada kayak bom itu apa namanya saya lupa nih. Ada lain-lain lah, banyak lah, ada invent lagi baru. Jadi semua tools dikumpulin dijadiin satu gitu biar performanya jadi lebih bagus gitu. Tapi kalau saya sendiri sih so far masih pakai NetMiko. NetMiko menurut saya paling simple, cukup paling simple dibandingkan Paramiko ya. Kalau Paramiko tuh jauh lebih detail dia mesti konfigurasinya gitu. Kalau NetMiko udah di define per device, vendornya udah dijelasin kita pakai Cisco atau Mikrotik atau mungkin HP atau Fortinet dan lain-lain dan segala macam gitu kan. Nah, tinggal kita coding aja. Makanya salah satu requestnya adalah bikin capture gitu kan. Itu simple banget ya kan. Tinggal Anda tahu cara NetMiko bekerja. Yang pertama, yang kedua, nah basicnya juga ya. Sebenarnya itu yang pertama, itu yang kedua ya, sorry. Kedua itu cara NetMiko-nya bekerja. Yang pertama basic pemrograman. Mostly yang dipakai seperti saya sharing juga ke teman-teman yang lain. Pemrograman itu kalau yang saya rasakan banyak pakai if sama loop gitu. Buat iterasinya pakai loop, pengulangan kalau kita mau ngulang, if buat kondisi gitu. Nah, kalau capture, kalau yang saya buat sih itu pakai loop aja. Karena kan kita mau mengulang action yang sama kan. Kita mau capture satu device, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan lain-lain. Itu otomatis loop, connection yang loop kan sama tapi IP address yang berbeda dan mungkin juga passwordnya berbeda. Terus habis itu ada juga yang menarik, requestnya teman saya itu untuk yang kedua dulu deh ya, yang menarik kita taruh di agak ujung gitu. Yang kedua put configuration ya, jadi kita mau update configurationnya gitu kan. Itu sama aja sebenarnya sama yang pertama gitu, cuman beda command doang aja yang dilemparin gitu kan, dan mekanisme cara ngelemparinnya juga beda. Nah, yang ketiga nih yang menurut saya cukup menarik karena saya juga sambil nyari juga gitu maksudnya. Nah, itu balik lagi tadi, don't invent the wheel gitu. Siapa tahu udah ada yang bikin gitu kan. Teman saya ada request ke saya, bisa enggak ya kira-kira kita bikin program buat ngecek apakah konfigurasi ini sudah ada atau tidak per interface, teman-teman. Bukan per device loh. Per interface. Dan ternyata saya cari-cari Cisco udah ngeluarin ya DevNet. Cukup salut saya sama teman-teman DevNet, maksudnya community-nya keren. Udah nge-invent namanya Cisco ConfParse. Jadi dia configuration Cisco, dia udah buat parsing-parsingnya gitu ya. Parsing-parsingnya itu menarik tuh. Ngomongin regex dan lain-lain gitu kan. Tapi kebetulan dia udah buat gitu, udah invent gitu. Dia udah research, dia udah buat, kita tinggal pakai doang. Makanya semudah itu saja, saya tinggal pelajari dokumentasinya gimana caranya si Cisco ConfParse ini, modul ini bekerja. Terus saya tinggal kasih data-data atau konfigurasi yang kita butuh cek gitu per device-nya apakah sudah atau tidak. Nah, nanti tinggal ya kita edit-edit aja tuh codingnya tuh, apakah mau kita kasih tulis apa istilahnya, kita kasih output gitu kan per IP address device ini, di IP address ini, device ini di interface ini belum punya gitu kan. Device ini di interface fast ethernet 1 misalnya sama fast ethernet 24 sama fast ethernet 12 dia gak punya gitu. Jadi si modul ini punya kemampuan seperti itu. Nah, jadi ini sambil ngecek waktunya udah cukup lama nih, 15 menit ya.
Ya, intinya sih sebenarnya menurut saya programming itu menarik ya, menarik. Buat saya yang baru belajar gitu. Saya makanya ini memang benar-benar vlog, benar-benar curcol aja, benar-benar curhat aja gitu, sharing, sharing belajar bareng gitu. Mungkin teman-teman juga bisa jadi jauh lebih jago daripada saya. Sangat mempermudah gitu ya. Dan apalagi kalau kita udah terbiasa terus-terusan gitu ya. Karena kalau menurut saya yang namanya pemrograman itu dilatihnya harus terus-terusan bikin something gitu. Ada engineering tertentu yang learning something ya. Tapi kalau programming itu mesti making something gitu. Jadi kita ada problem kita ini gitu kan. Nalar kita jalan gitu kan, ada problem set masuk gitu kan. Oh, ini pakai if, ini pakai loop, ini pakai ini segala macam dan lain-lain gitu segala macam. Ini sangat membantu sekali ya di era DevOps ini. Kita kedatangan salah satu misinya DevOps itu automation gitu kan, ya kita tinggal adaptasi aja ya. Kalau kita udah punya Python ya, ya apa sih knowledge tentang Python ya, kita tinggal adaptasi aja kalau kondisinya kayak gimana, gimana caranya kita menghindari repetisi. Nah, itu intinya sebenarnya menghindari repetisi supaya apaan, supaya kita jauh lebih efektif sama efisien gitu. Kalau kita jauh lebih efektif efisien kan ya hidup lebih nyantai lah menurut saya. Jadi gitu aja vlog kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo di komentar di bawah ya. Dislike, like, saya terima dengan terbuka. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.